Om Swastiastu, selamat malam. Waduh, kece banget ya. Ya. Yang di rumah selamat malam. Mungkin hari Minggu tambah semangat ya, karena jam 8 malam seperti biasa ketemu lagi dengan saya Bagus Usiana. Tentunya masih dalam acara Bincang Bareng Artis Samatre Artis Bali. Acara di mana Anda bisa mengetahui perkembangan terkini insan seni di Bali. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Rame banget di sini ya. Masih dari Sankara Resto and Bar. Dan pastinya kita akan mengajak Anda untuk melihat insan seni Bali kita yang tampil untuk episode kali ini di Samatre Artis Bali. Penasaran siapa? Mereka ini 4 cowok-cowok cakep ya. Waduh, 5. Kameramannya gini, 5. Oke, diperbaiki 5 cowok-cowok cakep yang pastinya mungkin semua karya-karyanya sudah bisa kita dengar dan pastinya juga memberikan inspirasi baru di Belantika Musik Bali ya. Waduh, jadi ribet saya ngomongnya nih. Penasaran siapa? Langsung aja kita panggil dan kita sapa, ini dia teman-teman dari Painful by Kisses. Hai. Waduh, kurang semangat. Halo. 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 Hai semuanya, sambung Nabi Gatre. Beci. Dari sini aja deh ya, saya minggir lagi nih. Halo, siapa? Dharma, oke ini Dharma. Saya Koplet. Koplet. Koplet apa Kopler? Koplet. Koplet. Koplet beda tipis dengan Kopler, gak apa-apa. Hai. Saya Febri. Febri, ya. Halo. Reza. Doni. Semuanya teman-teman yang tergabung dalam Painful by Kisses. Semangatnya mana dong? Yeah. Well, dalam satu jam kita bakal dengerin mereka nyanyi dan pastinya kita akan mendengar bagaimana karya-karya mereka. Dan pastinya untuk pemirsa Bali TV yang saat ini lagi nonton, jangan pindahkan channel televisi Anda. Selain ada saya yang cakep, ada mereka juga yang cakep semuanya ya. Oke, teman-teman dari Painful by Kisses. Yeah. Ini kan namanya udah terkenal banget di Bali. Karya terbaru dari kalian apa nih? Kebetulan kita baru aja rilis single. Oke, single. Bertepatan sama ulang tahun Painful yang ke-8 kemarin. Kapan? Udah lama ya, Desember tahun kemarin sih. Oh, Desember. Kita belum kenal ya. Oke, ulang tahun yang ke-8. Kita rilis single, free download di media-media sosial juga ya, linknya. Kemudian official online shop di iTunes. Wow. Dan di Google Play Music juga, Nokia Music juga kita masukin. YouTube ya, sudah merambah semua ini ya. Yep. Media sosial juga ya. Tapi 8 tahun kalian tergabung dalam Painful by Kisses nih. Pasang surutnya seperti apa sih? Mungkin di bidang musik dan di Belantika Musik Bali sendiri. Kalau cekcok ya, namanya kita beda kepala ya. Ada 5 orang ya pasti lah. Kebetulan juga kemarin kita ada pergantian personil. Oke. Okay. Ini kita dibantu sama ini adisional kita ini. Tepuk tangan dulu dong untuk adisional kita. Wih, 1555 orang nih di sini ya. Ini namanya Reza dari band, ada dia punya band metal gitu namanya. Wow. Army of Light. Yeah. Gitu dong ya Reza ya. Tapi kalem banget loh hari ini Reza ya. Oke, jadi Reza ada tepatnya edisional sekarang. Untuk sementara masih edisional dulu. Masih edisional dulu ya. Siapa tahu nanti ininya bagus ya. Siapa tahu kalau honornya cocok mungkin dia. Tapi mungkin 8 tahun berjalan, maksudnya pasang surut di band kalian pasti ada, sampai gonta-ganti personil juga pasti ada gitu ya. Tapi kalau melihat dari sisi musiknya sendiri gimana? Terutama musik sekarang dan disesuaikan dengan musik kalian sendiri gimana? Kalau di Bali sendiri malah bisa dibilang musik rocknya yang gini banget ya, yang istilahnya antusiasnya besar kalau menurut kita besar, ya. Karena ya anak mudanya banyak juga di Bali. Kan industri musik band indie-nya sih bagus sih kalau kita lihat. Kebanyakan juga acara-acara kampus, acara motor, acara segala macam pakainya kebanyakan band indie. Band indie. Gitu. Kalau oke, boleh tepuk tangan untuk Painful by Kisses semuanya yang ada di sini. Oke, tak kenal maka tak sayang. Mungkin pemirsa Bali TV yang ada di rumah pengen lebih dekat lagi melihat wajah-wajah tampan kalian nih satu persatu. Bisa dikenalin dulu. Dan posisinya sebagai apa? Kalau saya sih posisinya tetap sebagai presenter ya. Oke, silakan. Halo, saya Dharma di gitar. Dharma? Di gitar. Oke, next. Saya Koplet di drum, backing vokal dan scream. Waduh, banyak banget ya. Ini job side-nya banyak banget. Pasti dia, honornya banyak juga. Dia honornya double kalau dia. Honornya double juga. Oke. Okay. Selanjutnya. Saya Febri di vokal. Saya tahu vokal, ya kan? Oke, okay, Febri di vokal. Terus next. Saya Reza OB.
Maksudnya apaan tuh? Office boy. Auditional bass. Oh iya, bass ya. Hah? Eh, awas, kumisnya nyangkut di sana loh. Saya Doni di gitar, kadang ukulele juga. Oh iya, oke. Okay. Tepuk tangan dulu dong teman-teman untuk Painful by Kisses. Baik. Sudah berapa album sih kalian nih terbentuk? Album berapa ya? Tiga. Dua. Ada yang bilang tiga, ada yang bilang dua. Yang benar yang mana sih? EP, The Curse Of sama tiga album. Tiga album ya. Rencananya tahun ini rencananya sih pengen bikin album terbaru lagi. Oke, harus pokoknya ya. Baik, satu jam kita akan mendengarkan karya-karya terbaik mereka dan pastinya acara ini masih dipersembahkan oleh MCO, Cap Kayu dan Besi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Dan luar biasa sekali malam hari ini langsung kita sambut, ini dia teman-teman dari Painful by Kisses. Check this out. Ini judulnya Sesal Yang Tersisa. Tertatiku lewat di jalan ini, hanya tapak kakiku yang terlihat. Semangatku kini telah memudar. Hatimu telah mati, takkan harap hadirmu butakan semua. Song otak, hati, rasa dan jiwa, akui kesalahan, tak anggapmu. Dan kini ku mati, terpuaskan dirimu. Akankah tersisa terasa hampa? Cutlah kotori hatiku. Kini tak ada lagi, tak ada lagi. Semua takkan berguna, tak berubah. Jangan coba kau cari, ku takkan ada di sini. Semua takkan berubah. Cutlah kotori hatiku.